Kalau dari pemain, kami tentunya fokus untuk recovery, mengingat jadwal antar pertandingan juga cukup berdekatan, dan juga fokus untuk memperbaiki apa-apa yang menjadi kekurangan kami dari pertandingan sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah semua pemain sekarang dalam keadaan fit secara fisik maupun mental untuk menghadapi pertandingan besok. Ya, mungkin sama seperti yang sudah Coach Teko sampaikan ya, pastinya kita respect terhadap Bhayangkara karena Bhayangkara memiliki kualitas yang bagus pemain-pemainnya. Kalau dari pemain, kami fokus untuk bekerja keras pada pertandingan besok dan mengikuti instruksi dari pelatih, dari Coach Teko. Terima kasih. Okay? Go! Go!
Kembali. Wait. Stop the ball. Prepare, go! Yes. Bagus, Nadim. Back, position. Bagus. Yes, one more, Nadim, one more. Jebot. Amero. Taruh. Ikut aku. Ayo masuk. Tuh. Pur. Oh. Lagi. Saya. Atap. Oh, bagus. Hey. Hey. More. Enggak apa-apa. Ambil. Ini. Yes. Serius. 2-0. Mas Kas. Dominan bawah. 4-3. 4 sama. Ayo Dimas yang lama. Oke. Ya. 5-4. Cepat ya Anda. 5-4. Oke, ambil. 90 detik. Masuk. Masuk. Eh, bikin bakal out. Bagus. Halo. 5-6. Waktu masih ada. Katanya out. Ini aja. Ada. 7-5. 7-6 tadi. 5-6. Bagus. Bagus. Masuk. 6-7. Mana bola? Bola. Ayo. Hey, stop. Ayo masih kurang poin. Hey. Ada di masuk. Mas. Masuk. Hey. 8-6. Hey. 30 detik. Pelan-pelan.
Ah, enggak nyampe. Apo. 7-9. Ayo. Eh, jangan lama-lama. Masih ada harapan. 8-9. Ini enggak. Waktu. Masuk. Hey, more. Any war. Ayo, serve. Jangan celebrasi. Serve. Besok main lagi kan? Tanya Audi tadi aku tambah enggak? Aku masuk.